Halo bro. Waduh, ini kita lagi ada di Sudimoro, Sudiromo. Sudimoro itu tempat pusat tengah kota Malang, di mana tempatnya kopi-kopian bro. Ya, apa? Kopi dah? Ya ngopi. Bisa cok ngopi to ae. Ngopi. Ya ngopi nongkrong bro. Cok ngopi. Di Sudimoro ada tempat makan mie yang baru buka tapi enak banget. Masa? Ruame pol, mie-nya mie pedes ya, mie pedes. Tapi dia juga punya promo bayar 1000 untuk hari ini. Duh. Bayar 1000 bisa makan bisa dapat mie satu porsi. Mentah ibu. Iya, 1000 sampai tanggal 17 Agustus. Wah, ayo kan. Tahu dari mana lo? Tapi aku enggak malah enggak penasaran sama promonya. Meskipun promonya cuma 1000 bayar anu. Aku promonya iki ambek mie ini unik, ono mie merah, mie hijau ngono-ngono iku. Dan aku delok anak-anak sini tuh makan kok enak banget lho. Makanya daripada ngopi, mending kita isi perut dulu. Masuk lah. Masuk. Jadi buat teman-teman yang ke Sudimoro, jangan langsung ngopi sih. Tapi posisinya kita harus makan. Isi perut dulu, makan sih. Nah ini. Masuk. Mie Ginsu. Mie dan dimsum. Jadi gak usah lama-lama, langsung kita hajar. Yuk kita masuk ke dalam. Bro. Mantap. Ngarep wis rewame banget tuh. Iki duduk settingan, duduk apa pelanggan bayaran, ngerti kon? Paham gak? Iya yo, aku seluwe kaya yo. Ngopi ta mangan? Nyambut gawe. Dadi sik cek ono anune sik. Kon mangan-mangan tok kok tatap sasar iki kon. Iya. Langsung kita merapat dan langsung kita pesan. Masuk. Masuk. Ayo. Nah ini bro, kita masuk kita pesan ya. Mantap. Wah ini Mbak, kita pesan Mbak. Wah ini masnya. Ini masnya ini yang punya. Yang punya ini. Wah masnya yang punya ini bro. Jadi kasir juga ya mas. Jadi dengan siapa namanya mas? Subari. Mas Subari, saya Abdi mas. Boleh saya beli mie sini boleh? Boleh banget ya. Wah. Ini beneran untuk hari ini sampai tanggal 17 ada promo beli cuma Rp1.000. Cuma Rp1.000 saja. Wah, ngeri banget. Berarti kalau kayak gitu harus ada challenge sih. Iya. Bisa enggak di depan-depan tuh anak yang duduk-duduk kita kasih challenge gimana? Boleh. Mari. Jadi kita ini aja, kita buat mie yang pedas. Yang bisa habis dalam 20 detik dapat Rp100.000. Jangan banyak-banyak, 100.000 aja cukup. Oke, ya? Siap, boleh. Wah, berarti saya challenge, setelah itu nanti saya makan. Siap. Tapi sebelumnya saya pesan dulu. Oke, siap. Oke. Aku pesan ini aja, bang. Pesan yang pedes 3 untuk challenge. Siap. Terus sama ini, yang unik ini. Yang hijau. Iya, ini sama yang hijau sama yang merah. Midori, siap. Oke, siap. Namanya lucu-lucu, ada Miyusu, Midori, sama POC. POC. Mantap, oke. Mau pesan sama di Busam ya? Dimsumnya aku mau. Oke. Semuanya ya pak ya. Siap. Oke. Ini langsung bayar apa gimana? Nanti nggak apa-apa. Oh, nanti nggak apa ya. Oke siap. Dibuat yang itu buat challenge ya. Siap. Terima kasih. Oke. Atau Vicky juga mau ikut challenge? Katanya ngomong. Ayah, buat bisa beli buat gudang baru. Ya wes halo. Apaki. Oke bro. Kita udah di Mie Ginsu namanya. Ini Mie Ginsu. Langsung kita sebelum makan. Kita challenge-in. What? Kita challenge suara ngomong. Challenge. Kita challenge-in orang-orang yang mau makan mie Ginsu super pedas. Wah, ini halo mas-masnya ini siapa yang mau di challenge ini? Nanti dapat hadiah bisa buat beli gudang baru. Malboro tadi. Mana ini? Yang mau masnya ini. Ini. Ini masnya siapa namanya? Samsul. Samsul. Masnya? Jai. Satunya siapa lagi nih? Satunya sebelah sini. Oh, satunya yang mana? Ini. Siapa namanya, Mas? Aldo. Yes. Wah, siap. Ini langsung bisa disiapin. Bisa makan pedes kan ya? Aman kan? Oh, bisa. Wah, aman ya.
takutnya ada apa-apa gue dituntut tuh bro. Oke, disiapin dulu, bentar lagi kita challenge untuk makannya ya. Mantap. Belum dulu ya. Boleh, pokoknya harus cepet makannya. Di tangan enggak apa-apa. Pakai tangan enggak apa-apa, pakai sumpit enggak apa-apa. Langsung di tangan, cuy. Ya, bentar ya. Jadi ini challenge-nya kita makan mie ginsu yang super pedas dan challenge-nya makan tercepat hitungan 20 detik. Ya. Hitungan 20 detik nanti bisa dihitung dan bisa dilihat juga ya. Masnya bisa jadi juri ya. Siapa yang paling cepat, pokoknya ya pokoknya 20 detik yang paling cepat nanti akan dapat hadiah uang tunai. Mantap. Oke, udah siap ya? Siap. Yang lain nanti bantu ngitung 1-20 ya, kita hitung. Jadi aku ngitung 1-3 dulu, mulai baru yang lain 1-20 detik. Oke, udah dihitung 1-3 mulai. 20. Yang paling sedikit. Enggak aman. Ini udah lihat. Lihat yang paling sedikit di Mas ini. Lihat nih. Mas Jai. Lihat. Ini lihat dulu. Berarti kita bisa lihat yang menang siapa nih? Jai. Mas ini ya. Mas siapa nih? Jai. Mantap ya. Tapi pedesnya enggak pedes tapi enak loh. Wah, mantap. Dihabiskan itu, dihabiskan dulu. Wah, ini hadiahnya, Mas. Oke. Aku tambahin juga. Mantap. Oke, itu challenge-nya keren banget. Lumayan tercepat Masnya Mas Jai. Besok ikut, Mas. Ikut Kecamatan Boikun. Oke, lanjut. Aku mau makan. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama. Ini bro, ini saya udah pesen beberapa menunya dan wah di musangnya masih panas semua ini. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah. Wajahku makanya aduh bagus deh wajahku. Ya Allah, aduh rasakan coba deh. Oh coba gue hitam ini. Ini sausnya banyak banget loh. Masya Allah. Kalau kita gara-gara mau mangan mang ini. Lomba mang. Ya, ntar saya lapin dulu. Mati nono, ikut angkat vlog. Jatuh. Astagfirullahaladzim. Saya mau makan bro. Ini aku makan mie ijo ya. Mie ijo. Mie ginsu. Cekai ulek tuh kemarin ini. Yo. Takutnya nanti pas aku makan gini moro-moro diundang Marvel. Ayam ini kalau ngasih ngeri bro. Tahu ini nanti aku dapat harga berapa ini? Kalau 1000 kan ngeri. Bungkus buat orang satu kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ini pakai cabai hijau. Apa pedesnya?
pedesnya enak. Pedes enak. Ini ada pangsit goreng. Mantap. Enak ya. Wow. Gurih. Minyak bawangnya enak banget. Wes, the best. Di Moro ada mie enak ini loh bro. Tak kira gue mau pikir. Iya, ternyata nong gue mie enak. Jadi biar lambungmu nggak rusak karena kebanyakan ngopi, penting ke mie Genjo dulu. Bukanya mulai jam berapa ini mas? Bukanya? Jam 9? Jam 11. Dari jam 11 sampai jam 12 malam. 12 malam. Lu wewe aneh rek, kanjo kul rek. Kayak si lapar. Enggak, kamu lo kayak lapar banget gitu makannya. Lah banget. Dan ininya baru goreng. Dari 1 sampai 10 berapa? Dari 1 sampai 10, 12. Ada checker juga tadi. Di checker ya bro. Lembut. Turun di pangan semrotol dewe. Enggak. Makanya aku nambah. Oh siap. Oke. Sama si Vicky. Siap. Iminya enak bro. Habis. Wah, apalagi sekarang aku dapat promo yang bayar 1000. Bayar 1000. Nih, ini ada dimsum somai yang mozzarella. Ini brand baru tapi keren. Buka baru 1 bulan. Banyak sekali nih. Oh, ini yang original. Itu aku lah sih mesen. Ya, sebelum pasti kau nih. Kan masih kan kurang ajar. Tapi ya omongan masih perumahan loh. Ya makanya ikut saya masih perumahan, masih perumahan tinggi berulang masih perumahan. Tapi ya kan terus nongi ini kan di sini sini aku kan. Kak dek mumpung sewan tuh jadi ini. Wow. Ada yang original juga, jadi buat yang nggak suka pedas bisa makan. Ini aku coba yang merah ini, merah ini aja. Ini bro, oke. Wow, dari warnanya aja udah ngeri maiji ini. Dan karakternya gurih, gak ada manisnya sama sekali. Enak. Thank you.
manajer. Lama. Mumpung promo, salah. Terus, so promo-promo ngawur. Tapi beneran loh, mie-nya enak. Mie-nya enak ya. Gak kalah sama Dindi. Harus viral ini mie-nya. Oh, disini nyelekit ya. Padahal ngawur banget. Ini orange squash dan ini matcha. Matcha. Miki, kau tanggung jawab ya. Aku udah habis dua. Terus dua dan ini ada yang original juga. Siap. Kan butuh siap ayo ini. Sayang. Iya. Sayang. Ini pegang dulu sayang. Biar bajingan ini mangan. Amat. Bro, selalu. Vicky selalu seperti itu. Selalu sana. Vicky selalu membuat bangkrut. Ya untung aja. Wah, ini apa lagi namanya mas? Strawberry squash bro. Matcha-nya enak banget mas. Matcha-nya enak banget. Ayo makan. Mama kan. Kok termotivasi moro pesen ake maksudmu apa? Mungkin promo. Untung promo. Yo aku, mas aku tambah. Si banter yang ngomong. Mas aku tambah. Ake mau promo mas. Cukondo-kondo tadi ya. Tapi ya ketemuan ya. Kati gak ketemuan mau didele gini kabe. Karena gue emang udah gue kunur ya. Wesh. Konsepnya wesh. Sangking kan cokong. Sangking kan. Aduh. Saken mas biasanya kalau harus ngusapi. Iya, biasanya diusapi lalu. Ayo coba. Enak temenan pora. Mie-nya itu enggak ngempel ketika dinginnya. Asin gurinya pas, minyak bawangnya pas dan wayam banget, Bro. Kayak enak niki tapi. Bener iki enak niki. Ya? Wah. Tapi aku lebih suka yang hijau. Bedain sama yang hijau. Ya, sing hijau. Buat lagi aku kan masuk kon kilo abe aku kan kadi ini kan kata itu ni ayo yang mana ijo lebih gurih sumpah yo ini pertama ini kedua le menurutku ini akan bakal lebih jos dan ini yang kayak mie anu kayak mie kecap gitu bes dimsami juga enak dimsamnya ini gak ada udangnya bro jadi aku bisa makan kecuali yang ini baru ada udangnya nih mas ya kalau ini baru ini pasti ada udangnya ini udang di balik batu yo saja Oke bro kita akan lanjut makan setelah makan kita akan bayar dan kita buktikan apakah benar ini harganya cuma 1000 promonya ya. Itu kelipatan ya yang penting dimakan di tempat ya cuma mie aja 1000 orangnya ownernya ini nasionalis banget bro jadi sampai tanggal 17 ini ada promo 1000 bayar 1000 mie Genzo di Sudimoro ngawari Meji yuk langsung lanjut makan. Cokor enak. Udah makan bro, kita langsung lanjut bayar kita bayar. Jadi untuk mie nya itu berlaku untuk satu stroke dapat promo harga mie 1000.
Jadi kamu harus datang rame-rame. Vouchernya mana mbak tadi? Nih contoh vouchernya bro, yang 1000. Beneran ini? Oh, beneran. Cuma gara-gara saya ini bukan kaum duafa bro, hitungnya nggak mau pakai promo aku. Nah. Hitung yang bener mbak, jangan pakai promo, nggak mau. Promonya dikasih ke orang-orang yang membutuhkan aja. Gak mau, yang dihitung biasa aja. Minyak tadi 6, dimsumnya tadi 1-1 semua, dimsumnya ada 9, minumnya 3, mineralnya 1, minumnya tadi squash, orange squash, strawberry squash, sama matcha. Minyak ada 6 tadi. Wah, mari. Semua 9 macam. Orang kaya dilawan. Ternyata gak diamui ya, terakhir ini. Iya, kamu apa aman, tenang aja. Gaji aman ya? Hari ini kamu aman. Gaji potongan. Loh. Kan tuh mata kepo, macam lu. Kagak. Ampun. Berapa, Mbak? Bayi masih SMA ya? Mbaknya banyak udah punya pacar loh. Belum Kak, enggak mau pacaran. Ini siap nikah nih, tua bangka ini. Ngawur. Ngawur. Siap. Untuk dimsumnya semua. Ya. Bola keju, bola naga, kaki ayam, goreng, kaki ayam, bola naga, bola pun. Siomay moza. Lalu untuk minumnya. Minumnya tadi ada matcha green tea, orange squash, strawberry squash. Ya. Untuk minyak tadi semua. 6. Aku sih bayar berarti ya. Kapan mana? Ya. Konten dibayari kameramen dong. Ini mbak, nggak usah kembali. Kembalinya mbak Pak apa ambil aja. Ya, sama-sama. Manis. Oke bro, itu tadi apa kan gak ikhlas ta? Bayar. Gak manis hari ini. Manis tambahin. Mbaknya siapa namanya? Kak Putri. Putri. Jangan menangis. Oke bro, itu tadi kita udah ke Mie Genso ya. Buktikan dengan bayar 1000 kalian bisa makan mie enak banget bro. Sampai tanggal 17 Agustus. Terbaik buat semuanya. Terima kasih banyak Mie Genso ya, mie-nya enak. Ke Sudimoro jangan hanya cuma minum kopi aja bro. Kamu harus nyobain Mie Genso di Sudimoro. Pokoknya mie-nya the best, dimsumnya the best, minumannya keren, porsinya besar. Ini masih dia harus kejajan untuk makan tiap jalan, makan kenyang, pulang dengan hati senang. Jangan lupa tetap ikutin video saya makan-makan dan cari kulineran ya. Di pinggir-pinggir tempat, blusuk-blusukan. Semua pasti enak lah. Yang tak datengin, gak mungkin gak enak. Terima kasih buat semuanya, kemasih di Abdi.